Salam dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari Studio Awani Bukit Kuangan Kuala Lumpur. Dan tentunya, hashtag Malaysia Memilih, jom balik undi, mari kita mengundi dan sebagainya. Itulah yang kita mahu raikan 5 hari saja lagi, practically, menjelang 9 hari bulan Mei, di mana kita akan mengundi dan melihat pada isu-isu yang sudah didasari atau diketengahkan oleh Astro Awani. Kami tidak mahu meninggalkan mana-mana kumpulan, dan hari ini kita mengambil pendekatan sisi kumpulan minoriti. Dan jika kita lihat secara spesifik, hanya pada kuasa undi dan kuasa membuat pilihannya ada pada kaum India, itulah yang akan saya bincangkan bersama Profesor Datuk Dr. Denison Jayasuria. Terima kasih banyak, Prof, kerana datang bersama Agenda Awani malam ini. Saya ingin terus sahaja melihat kepada nombor. Pilihan raya ini adalah tentang nombor, dan saya lihat tulisan Prof dan juga apa yang diberikan kepada saya adalah jumlah pengundi berdaftar, iaitu pengundi India di Malaysia itu hampir 6 juta. Kalau dilihat dari segi taburan demografinya, 95% daripada penduduk India di Malaysia tinggal di hanya 38 kawasan. Ini memberikan pemikiran strategik kepada siapa juga yang mahu mendapatkan kuasa undi ini untuk melihat secara spesifik taburan ini. Dan Prof sudah meletakkan taburannya di dalam jadual, nanti kita letakkan di udara. Tapi cuma saya nak tanya soalan ini. Sejak Pilihan Raya Umum ke-12 dan ke-13, pengundi India secara bilangan besarnya dilihat sebagai satu kuasa penentu, terutama di beberapa kursi tertentu, tapi tidak memihak kepada Barisan Nasional secara majoriti, lebih dilihat untuk meminta suara minoriti lebih diutamakan. Dan antara alasan itu menjadikan ramai penganalisis melihat mereka supaya lebih simpati kepada pihak pembangkang. Tapi bagaimana dengan iklim yang ada untuk PRU14, dan di mana letak secara puratanya pemikiran ini? Adakah begitu terpencar dan terpisah mengikut kawasan daerah, lapisan ekonomi, kawasan pendidikan dan perancangan pembangunan ekonomi, atau kita masih lagi boleh mengambil keluar pandangan secara purata keseluruhan terhadap kuasa pengundi India di Malaysia? Okey. Terima kasih. Dan pandangan saya adalah kita tidak boleh melihat kepada masyarakat India sebagai satu kumpulan. Dalam masyarakat India ada berbilang sub ethnic community masing-masing, dan juga dari peringkat pendidikan, sosio ekonomi dan sebagainya. Benarnya dalam pilihan raya 2008 dan 2013, kami dapati the safe deposit dari masyarakat India telah berubah kepada pembangkang, dan ini boleh dilihati melalui berapa ramainya wakil rakyat di parlimen sekarang. Yeah. Dan juga kalau kita ambil 65 constituency sekarang parlimen, di mana masyarakat India lebih 9%. Okay. So 9% atau 10% dan atas. Nice. Sampai 27% pun okay. Ada. Bila kita ambil pecahan angka, disaggregated data. Ini juga bersama seperti yang tadi disebut, bahawa dari peringkat daerah, 95% masyarakat India duduk di 38-39 daerah sahaja di semenanjung Malaysia. Walaupun ada sedikit di sini sana, tapi majoritinya di Kedah, Penang, Perak, Selangor, Negeri, Melaka, Johor dan sedikit di Pahang. Okay. Dan bila kita melihat kerusi negeri, kita boleh melihat itu jugalah. So maka dari segi bagaimana mereka akan undi kali ini, mungkin boleh nampak sedikit perubahan sebab kerajaan Barisan Nasional
khasnya Perdana Menteri telah wujudkan beberapa skim-skim. Okay. Tetapi dalam minggu ini, bila kita turun ke akar umbi dan dengar suara-suara, ramai di kawasan bandar tidak puas hati. Walaupun ada perkhidmatan dan sebagainya, mereka memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara, hak di untuk pendidikan dan sebagainya. So kita harus nak lihat di kerusi-kerusi panas ini di mana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ada contestation, ada beberapa kerusi mungkin BN boleh menang, tapi fokusnya di kebanyakan kerusi-kerusi ini mungkin susah atau cabaran untuk BN untuk capai. Sebab kalau kita melihat angka barisan wakil Barisan Nasional dari MIC, MyPPP dan Gerakan, jumlahnya 12 orang bertanding di beberapa kerusi berbanding dengan Pakatan Harapan ada 14 wakil atau calon. So di beberapa kawasan seperti ini mungkin cabarannya tinggi untuk seperti Cameron Highlands ataupun di beberapa tempat seperti Jelutong, Batu Kawan. Sungai Seput disebut sebab Pakatan Harapan tidak ambil Dr. Jayakumar yang telah menang dua kali dulu sebagai calon mereka. So mungkin SK Sewan, kita tak tahu bolehkah dia dapat sokongan dari semua masyarakat di sana. So mungkin kawasan itu BN ada sedikit harapan. Tetapi di beberapa kawasan seperti Cameron Highlands, sebab di Cameron Highlands dulu majoritinya amat kurang. Dan untuk Pakatan Harapan, beliau adalah M. Manogran. Dan Manogran itu seorang peguam. Dan beliau telah turut bekerja seperti Dr. Jayakumar di kawasan mereka. So adalah susah. Macam Sungai Buloh ni, bila kita berbanding dengan Prakash Rao dengan Sivarasa, Sivarasa incumbent dan dia ada dua kali sudah menang kawasan itu. So it's an uphill battle. Dan juga di Puchong, Gobind Singh mungkin akan menang sebab majoritinya dan sebagainya. Di Klang, di Kota Raja mungkin ada cabaran. Dulu ini adalah kerusi MIC. Tapi dalam dua pilihan raya dulu dan juga kali ini, saya ingat susah untuk MIC seperti Segambut. Port Dickson boleh sebab calon Pakatan Harapan itu orang baru di kawasan itu. Dr. Subramaniam pun saya ingat mungkin boleh menang sebab walaupun majoritinya kecil waktu dulu. Tapi di keseluruhan, di 65 kawasan sebab yang 5,000, 10,000 pecahannya 60% ke 40% ke, kita melihat. Maka apa yang saya dengar dari orang ramai, bukan dari opinion poll ke, tapi suara-suara lah yang kami dengar, dia orang hendak satu perubahan, walaupun perubahan politik atau perubahan perubahan kerajaan. Okay. So maka mereka percayai bahawa dengan perubahan lebih baik untuk mereka dari perspektif hak asasi manusia. Dan sebagainya. So mungkin saya pun dengarlah
dalam meeting-meeting pembangkang di kawasan, beberapa kawasan juga, mungkin Hindraf dan kumpulan lain sudah turun dan mereka berrapat dengan rakyat. Okay. So suara-suara lama ditimbul sekali lagi. Dan ini ada satu cabaran untuk Barisan Nasional. Prof. Datuk, kita rehat dahulu. Apabila kembali nanti, saya juga ingin melihatnya melampaui pemikiran hanya etnik ataupun kelompok. Saya mahu melihatnya juga daripada sisi dan perspektif isu. Kerana isu golongan kelas menengah dan isu terkebawah 40 itu melampaui semua etnik. Jadi isu kemiskinan, kemiskinan tegar, isu peluang pekerjaan, isu mahukan mobiliti sosial dengan kualiti pendidikan dan sebagainya. Apakah isu kali ini berbanding PRU 12 dan 13 yang lebih berbentuk tribalism, kata orang-orang yang menggajinya, seperti menggunakan Hindraf dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dengan pilihan yang lebih pelbagai di sebelah pihak pembangkang dan dengan apa juga polisi yang banyak berbilion-bilion ringgit diberikan, disebut khas dalam ucapan-ucapan oleh Kementerian Kewangan dan juga bajet misalnya, bagaimana pertempuran ini, apakah yang akan menentukan pemikiran electorate kalau kita lihat dan tarik keluar sisi kumpulan minoriti India, itu kita bincangkan selepas ini. Ya. Ke arah mana anda nak mengundi, itu hanya anda yang tahu, tapi tanggungjawab keluar mengundi itu tanggungjawab kita bersama meraihkan kesucian amalan demokrasi. Dan kita boleh pisahkan, pecahkan, kaji pelbagai kelompok. Malam ini Agenda Awani memilih untuk melihat pada suara kumpulan minoriti daripada segi jumlah pengundi, iaitu kelompok pengundi India. Dan saya ingin terus bersama rakan saya AK Syafizan Johari kerana beliau boleh memberikan gambaran sepintas lalu keadaan dan suara yang diwakili oleh kumpulan minoriti ini di dalam bentuk grafik. Baik, terima kasih Encik Kam. Hari ini untuk jam ini saya nak kongsikan ya antara beberapa kerusi yang menyaksikan pertemuan calon-calon dari keturunan India. Kita pergi ke Cameron Highland, tentunya ini adalah antara kerusi yang menjadi tumpuan hangat even dalam Barisan Nasional juga ada isu ya mengenai kerusi ini. Kalau kita lihat di Cameron Highland, beberapa individu yang dinamakan ataupun yang bertanding di kerusi ini mewakili Barisan Nasional, Sir C. Sivaraj di PKR, Margaret Marimutu dan dari PSM Suresh Kumar. Jadi ada tiga calon dari keturunan India bertanding di Cameron Highlands untuk PRU ke-14. Kita juga ada di Jelutong, ada pertandingan orang kata dua calon-calon India yang bakal bertanding di kerusi ini, iaitu dari BN, Bajit Singh, dan juga dari PKR, Saniswara Nethaji Rayer Rajaji. Okey. Dan kita juga ada di Port Dickson. Di Port Dickson juga menyaksikan perkara yang orang kata sama, iaitu pertemuan antara VS Morgan dan juga Daniel Balagopal. Dan di Segamat juga pertemuan antara dua calon India, kita saksikan pertemuan antara dari BN S. Ramaniam, Datuk Seri S. Ramaniam, sementara dari PKR kita ada Santara Kumar Ramanaidu di Sungai Buloh. Juga ada pertemuan antara dua calon dua calon India, iaitu dari BN A. Pakas Rao dan juga dari PKR iaitu Saudara R. Sivarasa. Dan tumpuan terakhir ialah di kerusi Sungai Siput. Di kerusi Sungai Siput kita ada calon dari BN iaitu K. Devamani dan juga dari PSM Michael J. Kumar, dan dari PKR kita ada S. K. Savan. Okey, persoalannya sekarang, persoalan yang saya nak ajukan kepada tetamu kita, Prof, adakah ini satu permainan politik yang orang kata
baik memandangkan pertemuan ini, adakah ia bukankah ia mengurangkan individu-individu dari yang berketurunan India, individu-individu yang berkemampuan dari keturunan India untuk jadi wakil di parlimen dan juga di DUN apabila wujud pertemuan-pertemuan seperti ini? Terima kasih. Okey. Satu itu yang okey tanya, tapi saya nak dasarkan dia kepada pemenangan lebih besar sebelum kita masuk isu. Kerana kali ini untuk PRU 14 ada banyak pertembungan tiga penjuru atau lebih berbanding dahulu, kerana kita tahu blok pembangkang yang digabungkan itu ada satu komponen keluar iaitu PAS berbanding PRU 13. Dalam konteks tiga penjuru atau lebih, tentunya sebarang peratusan undi lebih daripada 5% itu penting. Ya Prof, jadi saya nak hubungkan senario itu dengan apa yang ditanya oleh AK tadi. Ya, saya ingat dalam 6 kawasan tadi yang telah disentuh, mungkin pilihan adalah antara BN dan Pakatan Harapan. Dan di 6 kawasan ini pilihannya adalah antara dua calon India. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan, kami ada 39 calon untuk parlimen di 24 kawasan. So mungkin di kawasan lain mereka boleh dapat peluang juga untuk menang. Tapi dalam kerusi panas ini, sebab ini adalah kawasan-kawasan yang traditionally was held by MIC. So mungkin di sini adalah satu pilihan untuk rakyat kepada BN atau PH. Okay. Dan apa yang mungkin Pakatan Wakil Pakatan Harapan dari DAP dan PKR, mereka mencabar MIC, adakah MIC ini memang wakil kepada masyarakat India? Sebab dari dua pilihan raya dulu, 2008 dan 2013, ramai lagi pilihan dari pembangkang di parlimen berbanding dengan MIC lah. So kali ini ada MIC, ada gerakan, ada PPP, but the majority was MIC. Okay. Ini termasuk kepada pilihan rakyat. Bila kita banding candidates ini, mungkin ada yang kuat di BN, tetapi ramai di pembangkang ini adalah nama-nama yang terkenal di kalangan arena politik dalam 10 tahun ini. So satu perkara seperti Siva Rasa atau Kula Segeran dan sebagainya, Ryan pun dulu jadi ADUN di Penang, dan ini boleh dilihat sebagai satu cabaran lah untuk barisan juga. Dan satu perkara di Batu Kawan adalah bahawa dua-dua kandidat adalah wanita. Satu dari gerakan dan satu dari DAP, Kasturi Anak Patu, telah menang dulu dan kali ini dia dapat satu peluang. Ada tiga wanita India yang bertanding. Komala di Mohana di Kapar jugalah. So calon wanita India kurang, tetapi kita melihat ini ada satu perkara kepada rakyat, sebab di 6 kawasan ini walaupun masyarakat India lebih 10%, tetapi mereka harus dapat sokongan dari orang Melayu dan Cina. Saya ingat harapan Pakatan Harapan adalah mereka boleh dapat sokongan masyarakat Cina dan sebahagian masyarakat Melayu. Dulu BN saya ingat dapat banyak lagi sokongan dari masyarakat UMNO
dan masyarakat Melayu. Okay. So harus mereka boleh menang kalau tidak ada support. Okay. Tetapi mungkin di beberapa tempat di mana India bertanding di kerusi-kerusi ini, mungkin dia tak dapat sokongan orang India juga. Okay. Sebab orang India hendak perubahan pada waktu ini. Prof, saya rehat yang terakhir apabila kembali saya nak lapiskan perbincangan apakah isu yang mendasari untuk pemikiran komuniti India, adakah dia hanya berdasarkan komuniti ataupun melampaui kelas ekonomi, isu pendidikan dan sebagainya, dan di sebalik semua itu sentiasalah orang yang mahukan perubahan tentunya lebih bersifat pembangkang berbanding orang yang bertahan. Namun begitu, tidak boleh ditolak juga bahawa ramai yang lebih praktikal dan melihat bahawa polisi-polisi yang dijalankan sekarang dengan perkara yang diberikan secara langsung oleh pejabat Perdana Menteri misalnya, dengan jawatankuasa yang ditubuhkan secara langsung diperkerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan sebagainya, tentunya ini juga dilihat oleh masyarakat India sebagai alternatif kepada kuasa politik yang selama ini hanya diwakili parti. Kalau kerajaan yang memerintah itu tidak semestinya hanya bergantung kepada parti komponen, tetapi ada banyak cara lain, dan itulah saya rasa yang dilakukan oleh sepanjang pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Itu kita bincangkan selepas ini, di mana sebenarnya letak pemikiran Komiti India menuju ke PRU14 dewasa ini. Prof, Datuk, terus je. Okey, berkenaan dengan isu-isu, kami sudah banyak kali sudah bincang tentang isu-isu pembangunan seperti pembasmi kemiskinan bandar, isu-isu pendidikan, bukan saja sekolah Tamil, tetapi pelajaran atasan, preschool, isu ekonomi, isu latihan kemahiran, scholarship dan sebagainya. Dalam apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan melalui SEDIC, banyak perkara telah dilaksanakan untuk masyarakat India dengan satu saluran khas yang telah disediakan. Walau bagaimanapun, ada pihak yang tidak percaya bahawa wang yang diperuntukkan diguna dengan tepat sampai ke golongan akar umbi dan sebagainya. Masalah tentang pemantauan, impact assessment dan sebagainya tidak dibuat oleh kumpulan bebas ataupun kumpulan seperti Parlimen Select Committee. Itu keluhan dan persepsi, Prof. Datuk. Tetapi hakikatnya memang berbilion-bilion sudah diperuntukkan. Polisi-polisi sudah digarapkan. Agenda awal ini tidak boleh menghabiskan perbincangan ini kerana masa yang terhad. Sentiasa tak cukup masa dengan Prof. Datuk Dr. Danisa. Tetapi 9.30 di analisis awal ini, kita akan sambung kerana tidak elok untuk kita tutupkan di situ. Hanya memberikan keluhan tapi juga ada jawapan-jawapannya nanti yang akan dibangkitkan oleh rakan saya di analisis awal ini. Sekian saja masa ada untuk kali ini. Jangan lupa, jom kita balik undi dan jom mari Malaysia memilih. Itu hashtag dia, malaysiamemilih.com dan extraordinary.com. Jumpa lagi. Terima kasih banyak.